Vegetable salmon, cek. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Ini ada salmon. Aku potong-potong juga bawang merah, bawang putih, bawang bombay, plus cabai. Juga jangan lupa pakai sayur. Kita panasin mentega sampai benar-benar panas. Terus kita masukin yang udah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk sampai baunya harum ya. Lalu kita masukin salmonnya. Salmonnya bisa banget kita potong-potong sesuai selera ya. Nah, jadinya seperti ini kira-kira. Terus aku kasih saori yang saus tiram. Aku tambahin merica buat yang suka pedes. Bisa ditambah sesuai selera. Aku kasih kecap asin. Terus masukin sayur. Sayurnya aku pakai, untuk sayurnya kalian bisa pilih, aku pakai brokoli sama wortel. Terus kita aduk-aduk biar merata semua bumbu-bumbunya. Terus kita tutup, tunggu sebentar. Tara, ini dia hasilnya. Selamat mencoba.